lagi ya di channelnya saya, teman-teman. Oke, sekarang saya tidak ekspor di kuburan, teman-teman. Oke, melainkan tempat-tempat angker juga tidak, teman-teman. Kita akan jeda dulu, teman-teman, karena kita akan mereview atau mencuci mata, teman-teman. Mencuci mata tepatnya dengan cewek-cewek Bali, teman-teman. Oke, banyak komentar tadi, kalian ternyata udah comeback. Mata-mata buayanya udah comeback, teman-teman. Oke, udah comeback, dia mau mencari cewek-cewek bajang. Dan juga ada di IG, di TikTok, beli kapan buat reaction cewek Bali. Oke, udah kangen sih ternyata yang neng reaction, teman-teman, ternyata cewek-cewek. Mungkin dia juga mau di reaction. Oke, teman, buat teman kita yang cewek, teman-teman, juga jika mau saya reaction, teman-teman, kayak gini, teman-teman, di Cucun Balian 01, teman-teman. Itu nama TikTok saya. Buat yang teman cewek, jika kalian enggak TikToknya saya reaction, berarti, teman-teman, kalian bukan cewek cantik di Bali, teman-teman. Oke, dari video awal ya, ini dari teman kita ya. Sama ibunya ya, teman-teman ya, sama ibunya ya. Nice. Ini kayaknya bibit unggul, teman-teman. Oke, kenapa saya bilang bibit unggul, teman-teman? Lebih fresh, teman-teman. Oke, bersama ibunya tuh. Kalau saya sih lihat maduran gitu, cewek cantik, teman-teman, putih tinggi ya. Kalau dia maduran sama ibunya, saya lebih suka sih timbang pacarnya. Gitu. Oke. Gitu sih, teman-teman. Saya lebih suka, oke. Kita lanjut ya. YBB yang dari Bali aja. Tak satu atau dua. Baru nomor 2, teman-teman, tapi bodinya slow hot, teman-teman. Oke. Aduh, saya sangat suka yang kayak body yang kayak gini, teman-teman. Udah putih cantik body. Wah, anjing. Lanjut dulu. Ini banyak sekali yang nge-tag, ternyata tag-tagan kalian itu bagus-bagus, teman-teman. Tapi kalian lebih berbobot lagi nge-tagnya, teman-teman. Dulunya itu lumayan bagus, sekarang lebih bagus nih nge-tag. Tapi mohon maaf ya, tagan yang kalian mungkin vulgar gitu, teman-teman. Yang kayak mohon maaf dadanya kelihatan, saya nggak tayangkan di sini. Ntar saya dolar kuning, berbahaya untuk YouTube saya. Oke, kita yang pakai. Oke, mengerti kan? Oke, udah ngerti. Banyak yang juga komentar, yuk lanjut. Sudahi 5 jarimu, sini praktek bersama aku, anjing. Kemudian ya? Pantek. Besar banget, teman-teman, besar banget, cik, bangke. Pinter kalian, semakin pinter yang nge-tag. Ini bukan yang nge-tag, bukan dari Bali juga sih, tapi banyak sekali Mr. Pudidi gitu nge-tag. Siapa sih? Nggak kenal juga, teman-teman. Ini dari cewek Bali, teman-teman. Wih, jogetnya aduh, the best nih ya, Neno. Aduh, nih apa ini? Video apa sih nih? Tembok, no. Cing. Pusing lah, guys. Jangan.
Berarti dia sok kuat, sok cool itu, sok cool itu. Hot. Anjir. Untung dia enggak mati. Kalau mati beda cerita ini. Aduh, kleng lemu. Mesin lah otak. Ah, ini lagunya copyright namanya. Andi liu liu munyi. Berjanji kue. Saya kecilkan volumenya ya teman-teman, karena itu lagu copyright ya. Ini apa sih lagi? Cinta. Keren. Cewek Bali emang gak ada obat temen, oke. Sumpah gak ada obat kalau cewek Bali temen-temen. Saya lebih suka yang pertama sih ini, yang kayak ini. Cewek yang itu sih lebih suka temen. Dan baju yang putih, oke. Lanjut ya. Kayak lagu Dayak ya ini ya. Push. Boom teman-teman, produk Bali nggak ada gagal teman-teman. Boom, oke. Okay. No debat, no debat. Instead, entar saya gini teman, TikToknya di nama-namanya itu saya akan lamain biar kalian yang mau cewek Bali itu biar tahu namanya bisa ngempolo dia teman-teman. Siapa tahu kalian dari nonton channel saya dan kalian bisa ngempolo. Itu mungkin kalian hoki itu bisa dapat pacar sama dia gitu, oke? Mungkin kan nggak tahu teman-teman, siapa tahu itu. Kita lanjut. Oke teman-teman, dari sini kita sadar ya, ternyata saya salah yang tadi teman-teman ya. Oke, ternyata saya salah ya tadi. Oke, gini teman-teman prinsipnya ya, cewek manapun tuh cantik teman-teman, oke. Cewek manapun cantik teman-teman, dan ini yang pemenang bagi saya teman-teman. Kayaknya di video ini menang. Yang nyampatang tain celeng teman-teman, oke. Cantik itu bisa dicari teman-teman, bisa di make up. Tapi kalau kerajinan teman-teman, rajin, suka menolong tuh sih dari hati teman-teman, bener nih. Saya salah sih. Tadi iya, kalau kita cocok sih nyari yang berkelas gitu teman-teman. Tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri sih teman-teman. Saya lihat yang tadi ini sih ada ngetag, oke. Saya suka sih. Saya lebih suka, jujur nih, saya lebih suka cewek gini teman-teman, yang mandiri teman-teman, oke. Kayak enggak nyusahin kita gitu. Suka membantu sih. Kalau di Bali teman-teman, mungkin di luar Bali kan nggak tahu itu Banten itu gimana sih. Kalau cari cewek Bali ya intinya rajin sih teman-teman gitu. Kalau di Bali teman-teman, oke, kita main di Bali aja itu. Tapi yang
Ini rasa saya pemenang. Cantik itu bisa dicari teman-teman, tapi keberbadian itu udah paling sulit dicari teman-teman. Oke. Lanjut dan momennya. Apa ini ya? Garcia. Anjay, bisa ngerayu anjing. Andika sang raja gombal pun kalah nunggu. Ini rayuan gombal berkelas sih teman. Apa lagi ini ya? Aduh. Ini yang kebaya merah mom ya, ini yang kebaya merah ini katanya video itu sih, saya belum tahu sih videonya yang gimana gimana tuh, katanya dia main bersama apa namanya yang di hotel itu, saya nggak tahu sih, ini saya baca komentar sih gitu. Ini saya nggak demen temen-temen ya, kok bisa menggunakan adat Bali itu. Dan kata isu-isu teman-teman ini, bukan saya bilang ini juga dari Bali teman-teman, katanya ini luar Bali sih teman-teman. Ini sudah diusut di polisi teman-teman ya, saya nggak tahu juga, saya juga mohon maaf karena saya juga baru tahu beritanya ini. Tapi bisa-bisanya kok buat yang orang dari Bali yang cewek-cewek, jangan dah, kalau kalian memang suka sama suka, jangan dibuat video bahaya, kalian penjara ntar gitu. Sudah berapa ini, 13 menit ya kita udah bersama teman-teman ya, main dikit sih, jika kalian lagi mau kurang mau tambah lagi video tentang cewek Bali, jangan lupa tag ya teman-teman, cari apa sih. Aku sih orang kayak itu nih. Dadah.